Oke, okay, satu lagi. Satu, dua, tiga. Katanya ke rumah Riva, gimana sih lu? Aku baru ingat kalau aku itu masih punya janji sama kamu yang belum aku lunasin. Janji apa? Coba kamu inget-inget deh, kamu waktu itu pernah minta apa sama aku di sekolahan kita dulu. Mike, jadi aku mau tahun ini dan tahun baru buat ngerayain tahun baruan. Ya. Aku pengen bikin list. Jadi apa yang belum kita capai dan yang ingin kita capai minimal 20 keinginan. Kayak resolusi gitu maksudnya. Oke. Okay. Sini dong, jangan jauh-jauh. Okay, gimana? Mau di mana, mau kapan tempatnya? Malam ini dan di mana aja dah. Aku di mana aja kan kamu yang bikin acara ya nih ceritanya tuan rumah, masa aku yang nyari. Iya makanya kayak contoh malam ini di rumahku, tahun depan di sekolah. Gimana? Lu kok malah di sekolah? Kan di sekolahan tempat untuk sekolah, bukan untuk ngerayain tahun baru. Ya kan aku bilang di mana aja. Lagian sekolah itu kan tempat favorit kedua aku setelah rumah. Enggak, maksudnya... Enggak mau. Mau? Enggak suka. Suka. Terus? Aku tuh, kamu tuh lucu banget soalnya. Jadinya mana? Janji? Janji? Ting! Enggak kena! Enggak kena. Kena lagi! Ting! Udah inget kan sekarang? Ya inget, cuman kan... Cuma apa? Ya udah, mas kadinnya kan udah beda juga sekarang. Kenapa harus dibahas sekarang? Udahlah, lupain aja. Ya walaupun hubungan kita udah beda sekarang, tapi yang namanya utang janji itu harus dilunasin, Neng Beb. Ya? Sekarang kita masuk ke dalam sekolah. Caranya gimana? Karena gerbangnya pasti dikunci. Caranya? Caranya... Manjatlah. Yakin lo? Iya. Kalau gue jatuh? Loh, enggak jatuh nih. Kamu injek tangan aku buat naik. Terus kamu injek ini juga. Ayo, cepetan. Nih, aku udah siap banget nih. Sampai gue jatuh. Enggak. Lo habis turunin tangan lo gimana sih? Hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Hati-hati. Nah, oke. Okay. Bentar ya. Mama. Ibu, pelan-pelan. Iya, maaf. Kamu gak apa-apa, Neng Beb? Gak apa-apa, cuma lu nya. Iya, maaf. Pelan-pelan. Mike. Bentar. Sini, aku pegangin ya. Aku pegangin pas di bawah ya. Sini. Gak apa-apa. Bentar. Iya. Gue mau ikat rambut dulu, pegangin kaki gue. Kok sempet yang ikat rambut? Iya, karena gue gerah, kepanasan, salah. Iya, Neng Beb, iya. Gue gerah emang salah? Enggak. Ya udah, makanya kasih gue ikat rambut gue. Iya, ini dipegangin nih. Oke. Okay. Lu ke tengah dikit dong, masih di kanan gimana sih? Iya, ini udah ya. Udah tengah aja. Neng Beb, shhh. Lihat aku, Neng Beb. Percaya sama aku. Aku tangkap kamu. Enggak, mendingan gue tutup mata. Gue liat lu, gue takut. Udah tutup mata deh. Tapi kamu percaya aja. Kamu pernah liat Trustfall. Itu kan Trustfall yang video-video itu. Gue sangat mengerah. Ini Trustfall. Kamu harus percaya, harus jatuh sama aku. Oke? Okay? Pegang tangan aku. Gak usah ketawa. Enggak. Buka tangan lo. Satu. Nah, pegang satu lagi. Satu, dua, tiga.
Capek ya. Panas. Suara apa tuh? Bapak, bapak. Eh, sini, sini, sini. Gini, 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 gini. Aduh, maaf, maaf, maaf. Perasaan tadi kayak ada suara jatuh ke debuk tadi. Nona Riva, Beta minta maaf ya Nona Riva. Sebetulnya Beta tidak ada bermaksud untuk buat Nona Riva tidak nyaman di sini. Pak, gue minta maaf ya. Udah deh, mending sekarang kalian baikan. Ember, kita semua kan sahabat, masa gak baikan? Kita minta maaf ya, kawan. Sorry. Salaman dong. Nah, gitu dong. Akhirnya kalian tuh baikan juga tuh, Pak. Mereka udah baikan kok. Mending kita lanjutin lagi di acaranya. Yuk. Ayo. Ayo, Rel. Bim, yuk. Awas ya, kalau kalian berdua berantem lagi, gue bakal coret muka kalian berdua pakai arang, tau gak? Ya ampun, Nona Riva. Beta punya dalam muka ini saja, toh. Belum dicoreng sama arang itu. Sudah hitam seperti legam begini. Ember. Ember kamu orang berdua ini maksudnya apa? Hah? Mendukung Beta punya permohonan atau karena Beta punya muka ini hitam legam? Ember dua-duanya lah. Mamai, Beta kasih kecap buat kamu kamu ini. Oh. Biar dikejar, biar dikejar. Suruh-suruh Beta lagi. Gue terpaksa, Vin. Maafin gue. Gue tahu gue manusia bodoh yang bohongin lo. Lo berhak kok marah sama gue, lo benci sama gue, gak apa-apa, gue terima. Maafin gue. Tapi kenapa lo ngelakuin itu sama gue, Sya? Lo tahu gak? Lu udah buat gua jadi manusia paling konyol dan bodoh di acara ulang tahunnya Rara. Maafin gue, Vin. Gue terpaksa ngelakuin semua. Maafin gue nyesel. Maafin gue. Vin. Lu bilang terpaksa. Kalau gitu berarti ada yang maksa lo untuk nuker kado gua buat Rara. Siapa sih ya? Jawab sih ya. Siapa yang nyuruh lo buat tuker kado gua buat Rara? Itu orang apa bukan tak ya? Jam segini pas malam tahun baru, kok ada orang masuk ke gedung sekolah? Tapi kalau beneran muda-mudi,
Jangan-jangan, wah, perlu diperiksa ini. Seru gak? Banget gampang dong, Di. Gue bantuin, gue bantu doa, Di. Mau nih gak? Acaranya bakalan rame. Ternyata sepi gini. Tahu apaan sih? Katanya mau ria. Lihat nih ngapaan, kentang doang kayak gini. Garing. Eh, kalian mau meriah? Nih. Kasih tahu, No. Pasang sendiri. Ntar juga meriah kok. Nah. Gak mau lo aja. Nih, kok gue? Enggak, gue takut. Ih, gue juga takut ntar kena tangan gue. Edi, ayo. Kan gue lagi masak. Ya, oke, fine. Tuh, ayo dong biar rame gitu loh. Ini juga diem-diem doang, ya ampun. Sini deh, gue nyalain. Coba, hati-hati gue gak mau kena. Man, ke arah sana, Man, ya. Sana. Kena gue, Man. Sana. Iya. Udah. Awas. Seru kan? Belum juga. Dah, abis kan? Happy New Year, guys! Udah gitu doang. Mau lagi? Enggak. Nih, gua